Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya, gak perlu perkenalan tahu sapal. Ya, ini adalah hari Senin ya. Bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Untuk tahun pelajaran ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya guys. Tapi bedanya gimana ya? Karena masih masa-masa ini normal ya, pasca corona. Jadi ini jam tengah 7 pagi ya, kudune itu banyak sekali ya, anak-anak pada berangkat sekolah. Tapi ini sepi sekali. Sumpah. Ini di Bali ada sekolah namanya SMK Bati Perbaik dan SMK Muhammad Diyaprojo. Nah ini sepi ini pol ini loh. Sing jogo dalan iki yo ya ra ono. Sepi ya yakin sumpah. Itu tadi salah satunya ya adalah SMK Bati Perbaik dan SMP Muhammad Diyaprojo. Nanti kita lihat lagi di sekolah-sekolah yang lain. Oke, posisi kita ada di Bangjo UMP. Lalu polisi lalu lintas di depan itu sudah mulai berjaga ya, mengamankan jalan, arah mengamankan hatimu. Jadi gini ya guys, for your information, sebenarnya hari itu adalah masa-masa MOS, kalau dulu namanya MOS, masa orientasi sekolah, kalau sekarang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tapi sekolah-sekolah ini agak pada sepi karena instruksi dari dinas itu ada yang menginstruksikan untuk masuk secara daring di track online. Ya, ada juga beberapa sekolah yang menerapkan dengan ya masuk tapi bertahap, dengan jumlah peserta yang datang itu dibatasi, tidak keluar berangkat. Sini itu ada SD Maria nih, sepi banget yakin. Di polisi itu nyantai ya, harusnya jam-jam segini itu banyak anak-anak SMK itu SMK ya, yang pada naik motor itu ngebut-ngebut karena mengejar waktu biar tidak terlambat. Sekolah itu masih jam 7. Sementara masa itu normal ya, kayak gini loh. Dan tidak ada informasi kan ya, kalau zaman dulu itu teh Bang Barjo, kita berhenti dulu. Ini ada di Bangjo 412. Jadi di depan itu ada SMA 7, biasanya ya rame banget nih, jam-jam mepet masuk, umumnya kan sekolah itu masuk jam 7. Oke, terkait dengan MOS tadi atau MPLS, aturannya itu sekarang ya gimana ya, dibatasi pertemuannya itu cuma 2 jam, kalau instruksi dari dinas 2 jam waktunya 3 hari. Tapi juga ada beberapa sekolah yang menyikapi dengan kebijakan yang lain, ada yang mungkin satu anak maksudnya cuma 1 hari, ada yang menggunakan sistem SIM dan sebagainya. Nah ini depan itu, ini adalah SMP Negeri 1 Purworejo. Jadi rame wali murid yang nganter ke anaknya, tapi ini sepi ya yakin. Jadi ya, bapak-bapak polisi lalu lintas yang siaga di depan pinggir di pinggir jalan itu ya, berarti ibunya berangkat sekarang mau bawa tangan itu ya, mau gimana lagi ya kondisinya lah, paling mengamankan yang gak pakai masker. Oke, kita sampai di Bang Joko lah namanya, kita Bang Joko Toko Hidayat. Jadi di video kali ini ya, saya mau menunjukkan perbedaan awal tahun ajaran baru tahun 2020 ini ya, atau pelajaran 2020-2021 dengan tahun-tahun pelajaran berikutnya, di mana awal tahun pelajaran biasanya rame dipadati banyak anak sekolah ya, sekarang ya seperti itulah kondisinya, sangat lengang sekali jarang anak-anak sekolah. Ini orang mau mangkat kerja paling ya guru-guru deh. Dan kalau saya katakan ya, tahun ini itu dalam bahasa Jawa kayak dulu bocah kon sekolah angel. Nah, kalau sekarang bocah kon
nang nang wae ngeyel. Nah, itu terbukti banyak anak-anak sekolah itu nih rasa-rasa karo koncone. Sekolah lagi masih kapan sih? Ini juga ini SMK ini juga ini rame. Ini sepi kan? Cuma beberapa orang yang datang. Ya itu, apa itu normal lagi. Oke, terkait dengan yang dulu Bucakon sekolah angel. Ternyata ya, Bucakon bangun pagi angel. Bukan sekolah mengangkat, ngeyel, angel. Sekarang justru udah itu kan pray do, gelem do kangen sekolah itu. Jadi ada pemeriksaan polisi militer. Jadi motor-motor yang ada stiker PM ini dicek, tenang pura. Kalau gawe tak go diwedi ya percuma. Mending pasang stiker cetok di rumah atau YouTube channel nang aman dah. Kita di Bang Jo Lengkong namanya. Depan itu ada sekolah SMP yang berdirinya itu juga belum lama sih. Di depan ini belah kiri saya itu ada SMP swasta yang belum lama, tapi itu nggak ada aktivitas yang signifikan atau menonjol. Nah, kita tunggu di depan juga ada SMK negeri. Depannya itu seperti apa? Nah, kita lihat nanti. Tapi ini udah beda dengan beberapa hari kemarin ya. Dimana polisi-polisi itu tidak siaga di pinggir jalan kayak gini. Tapi karena ini tahun ajaran baru ya, jadi itu mulai seperti biasanya sih kalau dia ngatur jalan. Hitung itu siswa sekolah itu bisa dihitung dengan jari benar longkong. Ini kalau ibu guru atau pegawai kantor berangkatnya hari ini mas. Oke, depannya adalah SMK Negeri 1. Biasanya ada polisi keamanan sekolah PKS ya. Ini nggak ada, cuma satpamnya aja. Ada cuma satu ya, ini banyak polisi sama sekolahnya, siswa yang atur lalu lintas itu. Kita ada di Bang Jo SMA 6. Oke, jadi kesimpulan saya terkait dengan ekspedisi, iya ekspedisi di awal tahun pelajaran 2020-2021, pantauan perjalanan ternyata masih jarang anak sekolah karena emang belum diperbolehkan sekolah. Siapa yang belum memperbolehkan adalah dinas pendidikan. Kenapa ya? Karena masih ada penyebaran virus corona COVID-19. Begitulah ulasan pada video kali ini. Jadi oke lah kalau begitu. Nah, inilah kondisi pagi harinya di Purworejo tahun ajaran baru. Kondisi di kota kalian itu seperti apa? Kota Padang seperti apa? Silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan sebelum saya tutup, saya selalu senantiasa mendoakan kepada kalian semua, Anda semua, panjenengan semua, semoga selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.